Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temulah dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah. Terpanjatkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan keizinannya setaufik dan hidayah daripada Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, dan saya diamanahkan oleh Fadilatul Doktor Ustaz Zulkifli Al-Bakri untuk bersama dengan tuan-tuan pada pagi ini untuk memenuhi kuliah duha kita pada pagi ini, insyaAllah. Pertamanya, saya tidak bercadang untuk membuka kitab Fadilatul Doktor, kerana saya kira yang lebih afdalnya biarlah doktor sendiri yang menyempurnakan apa ni kitab beliau. Dan insyaAllah pada pagi ini kita cuba untuk berkongsi berkenaan dengan satu peristiwa yang saya kira ia sudah menjadi kebiasaan kita mendengarnya perkara tersebut, iaitu apa yang dinamakan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Cuma saya bukanlah bercadang untuk membawa persoalan ataupun perbahasan Isra' wal Mi'raj ini secara terperinci. Cuma melihat berkenaan dua perkara sahaja tentang Isra' wal Mi'raj. Pertama, berkenaan dengan tujuan Allah mengisra'kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua berkenaan dengan anugerah solat yang dikurniakan oleh Allah di dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi fokus kita ataupun perbahasan kita pada pagi ini untuk melihat beberapa ibrah, beberapa iktibar dari dan pengajaran berdasarkan kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj itu sendiri. Yang pertama, kita mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berdasarkan daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Berdasarkan Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Mana ayat cerita tentang Isra'? Kita semua maklum ayat tentang Isra' diceritakan pada ayat yang pertama daripada suratul Isra'. Ayat yang pertama daripada suratul Isra', a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat yang menceritakan tentang Isra', iaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tanpa ada takwil yang lain. Maksud bila Allah sebut secara jelas diisra'kan, diperjalankan pada waktu malam dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Suatu ayat yang jelas dan dengan tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Ini tujuan Isra'. Apa tujuan Isra'? Untuk Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi ini jelas ayat yang disebut dalam suratul Isra, ayat yang pertama berkenaan dengan permulaan Isra di mana, pengakhiran Isra di mana. Adapun penceritaan-penceritaan yang kita dengar selalu berkenaan daripada sebelum berlakunya Isra ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan Nabi dicuci hatinya, semuanya itu datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebut secara jelas dalam Quran adalah berkenaan dengan perjalanan itu secara terus daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan daripada mana pula datangnya ayat Quran cerita tentang Mi'raj? Mi'raj ni datang dari mana? Cerita Quran apa yang cerita tentang Mi'raj? Bezanya Isra, Allah Ta'ala cerita secara jelas mula tang mana, waktu bila, sebab apa, berakhir di mana. Isra jelas. Adapun cerita Mi'raj, Allah Ta'ala tak cerita secara terperinci. Allah tak kata Nabi ni Mi'raj daripada sini naik ke atas, waktunya bila, tak disebut. Tetapi Allah menceritakan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Di dalam suratul Najmi ayat 12 hingga ayat 18. Ayat 12 hingga ayat 18 daripada suratul Najmi, Allah menyebut dalam Al-Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Iz yakhsha sadrataha ma yakhsha. Jadi apakah kamu mahu membantah apa yang dilihat olehnya, iaitu oleh Nabi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya dia telah melihat, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia telah melihatnya, iaitu Jibril alaihi salam, sekali lagi dia melihatnya di sisi Sidrah al-Muntaha. Nah, Sidrah ni satu jenis pokok lah. Sidrah ni satu jenis pokok sidir, pokok sidir nama dia. Di antara madu lobah yang paling baik di dunia ni adalah madu lobah yang buat sarang di pokok sidir. Kalau ada, saya agak di Malaysia ni dah ada orang jual dah rasanya. Kan? Apa ni, madu lobah, pokoknya yang madu lobah ni sarang dia, dia bersarang di pokok sidir. Bukan kat Sidratul Muntaha langit ketujuh, tak. Pokok sidir tu ada di atas muka bumi ni, pokok sidir tu. Tapi gambaran Sidratul Muntaha ni dia macam satu pokok. Terjemah Melayu ni macam pokok berdarah lah lebih kurang. Cuma nak menggambarkan bagaimana bentuk Sidratul Muntaha, ini suatu kelemahan akal kita untuk memahamkan bagaimana hebatnya Sidratul Muntaha yang Nabi berada di situ. Yang pucuknya berada pada langit yang ketujuh, akarnya berada pada langit keenam. Ini disebut dalam hadis berkenaan dengan pokok sidir ni, ataupun Sidratul Muntaha ini. Jadi dia melihatnya di sisi Sidratul Muntaha. Di sisi Sidrah Al-Muntaha itu pula letaknya syurga Al-Ma'wa. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita apa? Nabi berada di Sidratul Muntaha. Nabi berada di Sidratul Muntaha. Dan ayat ni jelas bahawa Nabi berada di Sidratul Muntaha. Oleh kerana Nabi berada di Sidratul Muntaha ini dimaklumi ketika Mi'raj. Oleh kerana dimaklumi bahawa keberadaan Nabi di Sidratul Muntaha ketika peristiwa Mi'raj, Nabi diangkat naik ke langit, maka keberadaan Nabi di Sidratul Muntaha ditakwilkan kepada berlakunya peristiwa Mi'raj. Sebab itu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Adakah Isra' dan Mi'raj ini berlaku sekali, atau berlaku Isra' dulu baru Mi'raj? Ataupun Isra' ni berlaku dulu kemudian Mi'raj mari kemudian? Ataupun beliau berlaku berturutan selepas Isra' kemudian berlakunya Mi'raj? Jadi ini berlaku khilaf. Sebab tidak ada suatu ayat Quran yang menceritakan secara jelas kesinambungan antara Isra' dan Mi'raj. Tetapi kesinambungan Isra' dan Mi'raj kita jumpa di dalam hadis Nabi SAW.
Tapi oleh kerana dah biasa kita cerita Isra', kita nak cerita juga Mi'raj. Maka kita dah letak dalam kepala kita Isra' Mi'raj ni dia berlaku mualat. Mualat ni maknanya berturut. Lepas Isra', mari pula Mi'raj Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Baik. Sebab ada pendapat yang menyebut Isra' Mi'raj ni dia berlaku berturut. Tetapi penceritaan Mi'raj ni dia datang lewat. Maknanya waktu berada di Madinah baru bercerita Nabi, Nabi buka cerita tentang Mi'raj. Di Mekah bila Nabi bontang cerita tentang Isra' sahaja, menyebabkan ada mereka yang murtad, ada yang kufur. Maka cerita Mi'raj ini diceritakan bila? Waktu Nabi berada di Madinah. Ini ada pendapat yang menyebut. Jadi sebab itu berlaku khilaf di kalangan para ulama, adakah ianya berlaku serentak ataupun ia berlaku berturut ataupun ia berlaku secara berasingan, sebab penceritaannya berasingan dan ayat dalam Quran pun berasing. Dia tak sekali surah Isra' tu juga cerita Mi'raj. Surah Isra' cuma cerita Isra' sahaja. Ada Mi'raj kita jumpa di dalam Suratul Najmi. Besarnya cerita Isra' Mi'raj ni, cerita Isra' itu sendiri, sehingga dia menjadi suatu ujian. Allah sebut dalam ayat yang sama dalam Suratul Isra', Allah jadikan ianya sebagai ujian terhadap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa cerita Isra' ni jadi ujian? Uji apa? Apa yang Allah nak uji kepada manusia pada ketika itu berdasarkan kepada berlakunya peristiwa Isra'? Maka disebut bahawa Isra' ini ujian keimanan. Apa tujuan ujian? Kita ambil peksa ambil apa? Apa tujuan kita ambil exam, ambil peksa? Supaya nak mengetahui nilai ataupun prestasi diri kita. Sebab itu ujian. Maka peristiwa Isra' ini dia menjadi ujian. Ujian kepada apa? Nak mengetahui nilai iman manusia pada ketika itu. Sebut oleh guru kami, Tuan Guru Syekh Nuruddin, dia kata apa? Isra' ni adalah suatu proses tamhis. Tamhis, ta mim ha ya sad, tamhis. Apa maksud tamhis? Tamhis ni maksudnya proses penapisan. Proses penapisan. Kenapa Isra' jadi proses penapisan? Kalau cerita Isra' tak boleh diyakini dan diterima, bagaimana mereka nak terima perkara lain yang datang daripada Allah? Lepas peristiwa Isra' Mi'raj, berlaku hijrah Nabi. Orang yang pergi berhijrah bersama dengan Nabi adalah orang yang telah melalui proses penapisan selepas peristiwa Isra' Mi'raj. Mana yang jenis ragu-ragu ni? Kalau jenis orang negeri 9 ni, yo ke eh? Ha, dia macam tu lah. Yo ke eh? Yo ke tak yo ni? Yo ke eh? Betul tak betul ni? Entahlah. Yo ke eh? Ha, ni maknanya tak yakin. Ini tak hakul yakin. Ha, eh? Masuk tadi lewat, datang bunyi macam bukan suara Dr. Zul. Ha, eh? Dia kata, eh Dr. Zul lah tu. Eh apalah bosah pula suruh Dr. Zul. Bukan Dr. Zul ke eh? Mana belum yakin ni kita. Duduk depan, botol-botol bukan Dr. Zul. Itu betul-betul yakin. Nak uji keyakinan tu, kena tengok betul-betul. Baru boleh diuji. Maknanya peristiwa Isra' tu nak tengok siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang benar-benar beriman setelah melalui proses penapisan, akhirnya mereka ni lah yang ikut berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Yang tak boleh terima Isra', mereka tinggal di Mekah. Mereka kembali pada agama asal. Ini yang berlaku. Kenapa? Saya sebut tadi, sebab kalau peristiwa Isra' ini tak boleh diterima, maka bagaimana di Madinah nanti nak terima perintah-perintah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lari sikit daripada cerita Isra' ni. Kita tengok di Madinah. Di Mekah proses Nabi membina akidah, keyakinan. Lebih kurang 12 tahun, 10 bulan. Ataupun 13 tahun lah lebih kurang kita kata. 13 tahun ni proses Nabi membina akidah, keyakinan manusia waktu di Mekah. 10 tahun di Madinah, Nabi melaksanakan syariat dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
proses perlaksanaan syariat itu berlaku bagaimana? Setelah mana akidah manusia itu kukuh. Setelah kukuh akidah manusia di Mekah, maka Allah turun ayat syariat secara bertadarruj, secara beransur-ansur, yang akhirnya dengan keimanan kepada Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana mereka menerima setiap perintah Allah tanpa bantahan. Di Madinah disyariatkan puasa, di Madinah disyariatkan jihad, jihad puasa, disyariatkan jihad fisabilillah, di Madinah disyariatkan zakat, di Madinah disyariatkan solat berjamaah. Di Mekah nak solat berjamaah kena ada permit. Abu Jahal bukan permit, tak ada permit tak boleh, kena tangkap akta perhimpunan awam. Abu Jahal dia bukan permit. Di Madinah disyariatkan melaksanakan solat berjamaah, haji disyariatkan. Semua syariat-syariat turun di mana? Di Madinah. Maka bagaimana kita nak terima pelaksanaan syariat kalau keyakinan pada Allah belum kukuh lagi? Sebab itu proses 30 tahun di Mekah proses membina keyakinan. Sebab itu hukum syariat ini pelaksanaannya sempurna bila mana manusia punya akidah dan keyakinan yang kukuh pada Allah Ta'ala. Hukum hudud yang kita duduk sebut hari ini, kita kata kan, hukum hudud berjalan di Madinah dengan keadaan bagaimana? Setelah manusia mempunyai nilai keyakinan dan akidah yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Halangan terbesar hudud ni bukan perlembagaan. Halangan terbesar hudud ni adalah akidah. Soal keyakinan tu dulu kalau tak ada, jangan cerita dulu soal perlembagaan. Orang duk ceritalah, dia ada halangan perlembagaan, ada perkara 356 tahun 1965 Akta Mahkamah Syariah, dia menjadi penghalang kepada pelaksanaan hukum syariah di Malaysia. Kan Akta 356 ni tahu, Akta 356 penjara 3 tahun, denda 5,000, sobat 6 kali. Ini had limit Mahkamah Syariah di Malaysia. Kalau satu-satu hukum paling tinggi boleh 356. Itu pun banyaknya pilih yang nombor 2 tu, yang 5,000 denda, denda 5,000. Yang 6 kali sebatan ni jarang-jarang kita dengar. Ada orang Pahang dulu yang kes apa tu? Yang kes hidang arak tu dia pilih untuk sobat. Siapa namanya? Kartika kalau tak silap saya. Kartika. Dia pilih untuk sobat. Belum sobat lagi dah bising dah. Yang bising pula bukan yang kena sobat, yang tak kena sobat bising. Ni kan. Akta 356 tu lah, ataupun pindaan tahun 1965. Ada yang kata tak boleh, sebab apa? Dalam perlembagaan kita tidak memperuntukkan pelaksanaan hukum syariah. Kita bincang dengan kawan-kawan lawyer ni, kata sebenarnya penafsiran Islam ni dalam perlembagaan itu yang diperluaskan, tak perlu pindah, kata dia. Itu halangan lah, kita kata halangan. Sebenarnya kita melihat bila kita kaji sirah Nabi, halangan terbesar hudud ni, syariat ni, hukum syariat ni, kenapa? Sebab akidah. Sebab apa konsepnya hukum syariah ni? Hukum syariah ni pertama dia datang dari Allah. Okay? Hukum syariah ni dia datang daripada Allah, dia bukan hukum ciptaan manusia. Yang kedua, hukum syariah ni konsep balasannya adalah pahala dosa, syurga neraka. Pahala dosa, syurga neraka. Dan konsep dia apa? Konsep yang ketiga, hukum syariah Allah Ta'ala ni dia bersifat mendidik bukan menghukum. Ta'dib bila ta'zib, didik bukan mengazab. Tiga konsep ni ia kena diterima dengan iman. Apa maksud dia? Contoh saya kata gini, paling mudah ginilah contoh. Ada dua kes zaman Nabi. Satu, seorang lelaki nama Ma'is, seorang Arab Badui nama Ma'is. Ma'is ni dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku telah berzina, kata dia. Ini kes zina lah. Zina ni termasuk dalam salah satu dalam hukum hudud.
Hudud ni ada 6, satu khilaf, 7. Ada 6, 6 yang disepakati. Murtad, merompak, mencuri, kan? Apa ni, berzina, tuduh orang berzina, minum arak. Ini ada 6 hukum hudud. Ya. Ma'is datang jumpa Nabi, aku berzina. Dan dalam hukum hudud ni, pelaksanaan hukum hudud ni, dia terlaksana bila mana dengan 3 sebab. Bukti, pengakuan atau ompek orang saksi. Maka Ma'is ni datang jumpa Nabi, ikrar, pengakuan. Dia kata, Rasulullah, aku berzina, hukumlah aku, kata dia. Kata Nabi, agaknya kau bukan berzina kot, sentuh-sentuh je kot. Nabi, dia kata, tak, berzina. Agaknya kau gitu-gitu je kot, tak, berzina. Kenapa dia pergi mengaku? Iman. Soal dia buat maksiat tadi itu, saat dia buat maksiat, saat tu dia tak beriman. Sekarang dia yakin dengan Allah Ta'ala. Maka dia yakin, kalau di dunia dia tak dihukum dengan hukuman hudud, nanti di akhirat dia dihukum oleh Allah dengan hukuman yang lebih berat. Iman menyebabkan dia mengaku. Zaman hari ini, kita kalau dah kena tangkap bersalah, kalau boleh cari jalan, tak nak mengaku bersalah. Kompom bersalah pun cari jalan, tak nak mengaku bersalah. Sebab apa? Sebab hukuman, konsep hukuman di dunia ni, dia ada konsep terlepih. Terlepih selamat lah. Tapi bagi orang yang beriman, terlepih di dunia, di akhirat kita tak lepih. Ini konsep iman. Akhirnya dia disebat. Sebab dia bukan berkahwin, belum berkahwin. Seorang wanita Arab Badui, nama Ghamidiyah, kes Ghamidiyah nama dia. Dia datang jumpa Nabi, Rasulullah, aku berzina. Yang pertama sekali kita tengok kes Ma'is tadi. Bila dia datang mengaku, Nabi tak tanya pun, wahai Ma'is, takkan kau buat seorang-seorang? Seorang lagi siapa? Kenapa Nabi tak tanya Ma'is, siapa pasangan berzina? Sebab yang nak membersihkan diri, dia seorang je. Pasangan Nabi tak perlu tanya, sebab apa? Pasangan tu tak mengaku. Kalau kita lah punya hukum, anu boleh seorang-seorang. Seorang lagi siapa? Kau berzina dengan siapa? Seorang lagi mana? Buat datang seorang. Tak, Islam tak suruh macam tu. Siapa datang mengaku, dia yang dikenakan hukuman, dia dibersihkan. Yang tak mengaku, dia tak kena hukuman, tapi dia tak dibersihkan. Di akhirat nanti dia kena azab oleh Allah Ta'ala. Ini konsep dia. Ghamidiyah datang jumpa Nabi. Aku ni berzina. Nabi pun nafikan, kau ni sihat, kau tak sihat. Sihat Rasulullah. Lalu kata perempuan tadi, lalu Nabi terimalah pengakuan dia. Lalu Nabi perempuan tu kata, ya Rasulullah, tapi aku mengandung anak aku ni. Anak zina ni aku tengah mengandung ni. Mengandung anak zina. Nabi kata, kalau macam tu pergi balik, tunggu bersalin, datang balik semula jumpa Nabi. Tuan-tuan, 9 bulan tempoh tu, agak-agak nak lari sompek tak kan? Boleh lari tak kan? Ya Allah, boleh lari. Nak pergi Singapura ke, nak pergi Mongolia ke, nak pergi Australia ke. Boleh berlaku. Tapi lepas 9 bulan melahirkan anak, perempuan tu datang jumpa Nabi balik. Ya Rasulullah, hukumlah aku. Sekarang aku dah bersalin dah. Subhanallah. Hari ini, tuan-tuan, kalau orang bersalah, kalau dapat lari, lari. Cabut lari. Nama dikehendaki di Malaysia. Cek-cek tengok-tengok tak ada kek Malaysia. Tengok-tengok kat mana? Filipina. Nak tangkap tak boleh? Ni hukum manusia kan? Terlebih daripada dia datang jumpa Nabi yang dia kata dia dah bersalin, Nabi kata pergi balik, susukan anak kau. Sampai umur 2 tahun baru datang sini balik. Dalam tempoh 2 tahun, 2 tahun 9 bulan, boleh tak perempuan tu lari? Boleh. Tapi kenapa tak lari? Sebab yakin, kalau dihukum di dunia, akhirat boleh selamat. Ni konsep iman ni. Terima hudud dengan iman. Ini masalah paling besar ni, bila tak ada akidah ni problem. Duk tanya lagi, boleh tak dia hudud ni menyelesaikan masalah? Kita rasa, kita kira, duk mengkira rasa dia. Bila kita yakin hukum ni dari Allah, ini nama keyakinan tadi ni. Cerita Isra' menguji keyakinan sesuatu yang datang daripada Allah. Kalau cerita Nabi diisrakan pun payah nak terima, macam mana nak terima perintah syariat yang lain? Baik itu Allah mula ayat Isra' dengan Subhanallazi, maha suci Allah.
Bila kata maha suci, Allah ni maha suci dari kelemahan, daripada kekurangan, daripada sifat yang melemahkan seperti makhluk. Hai. Jadi akhirnya bila berlaku proses penapisan itu, kita tengok di Madinah setiap syariat yang diturunkan oleh Allah diterima oleh umat Islam dan para sahabat pada ketika itu, sebab mereka dah lalu proses ujian keimanan tadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Turun ayat Quran. Mula-mula Allah Taala beritahu tentang arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang arak dan judi. Katakan kepada keduanya itu ada manfaat, ada mudarat, tapi mudarat lebih besar daripada manfaat. Orang Arab ni jahiliah ni, dia minum arak bukan jenis botol-botol tuan-tuan. Jenis tong drum ni. Tahu tong drum? Jenis tong-tong ni. Stok dia main tong ni. Jenis macam kita simpan air waktu air kena catu lah. Main tong-tong ni. Air agak ni. Sekali minum bukan jenis hilang dahaga. Hilang dunia tu. Jenis gitu. Punya bias. Macam kita biasa minum teh lah. Pagi nak kena teh, tengah hari nak kena teh, petang nak kena teh, malam nak kena teh. Tak adalah saya kata teh tu agak, bukanlah. Contoh ketagihnya minum tu. Tak nak ni. Mana bang? Minum teh. Jadi, oh tak boleh. Mesti nak teh juga. Nak apa? Nak teh. Oh nak teh juga. Ha, kan? Disahkan koncing manis. Langsung tak sedap teh tu dah. Kan? Bila turun ayat yang, bila berlaku satu peristiwa, sahabat Nabi semayang maghrib, sebelum semayang minum arak mabuk. Mabuk jadi imam. Orang yang jadi imam ni tak boleh mabuk. Zaman tu mabuk. Baca surah Al-Kafirun. Patut ayat tu la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Tapi bila dah mabuk, bila dah mabuk ni dia bukan macam orang tak, orang yang keliru lain, mabuk ni lain. Mabuk ni sampai bertukar ayat. Tu imam baca kuliah keliru dia lain. Tentunya kata tu imam tu mabuk pula. Tu imam baca kuliah kan. Suami jadi imam baca kuliah ayul kafirun tak jumpa exit. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Pusing ya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dia tak jumpa exit. Itu bukan mabuk, itu keliru. Ha, tonton janganlah kata mabuk pula. Dia keliru. Ha. Makmum belakang relax, ya tak nak tolong-tolong, biar dia padan muka. Siapa suruh jadi imam dia dah. Ha. Jadi ada satu orang makmum dia sambung. Lakum kata dia. Kata kunci yang lakum tu yang dia terlupa tu. Lakum. Imam bila dengar perkataan lakum baru dia recall balik. Dia pun cakap, "Ha, terima kasih." Kata dia. Ha. Habislah. Ha, itu mabuk lah tu. Yang tu mabuk. Ha, eh. Ha. Jadi dia bertukar, dia jadi apa? Antum abiduna ma a'bud wa ana abidum ma abattum. Engkau sembah apa yang aku sembah, aku pun sembah apa yang kau sembah. Dah mabuk. Lalu turun ayat Quran, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri solat dalam keadaan mabuk. Tak boleh semayang dalam keadaan mabuk. Maka sahabat pun tak semayang dalam keadaan mabuk. Bila nak semayang, sahabat meninggalkan arak dulu sebab takut mabuk. Lepas semayang, minum arak balik. Tak ada masalah sebab tak mabuk. Turun pula ayat Quran, suruh haramkan arak. Fajtanibu, ayat dia kan. Hendaklah kamu rijsum min amal syaitan. Fajtanibu. Arak ni adalah amalan syaitan. Najis daripada syaitan. Hendaklah kamu jauhkan. Bagaimana keadaan sifat sahabat bila terima ayat pengharaman arak? Subhanallah, tabarakallah. Direwayatkan seolah-olah basah bumi Madinah tu dengan arak sebab dibuang oleh sahabat-sahabat. Jenis tong-tong ni. Tong ni buang. Tak ada sahabat pergi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, banyak stok ni. Jual sikit tak boleh ke?"
duit tu masuk Masjid Nabawi kan, yang kita lah kan, ha, kan? Duit tu masuklah Masjid Nabawi sikit ke apa ke, sedekah ke. Sahabat Nabi bila faham arak tu haram, bila haram ni setiap manfaat dari benda yang haram hukumnya juga adalah haram. Tak ada soal banyak-banyak. Kita hari ni banyak soal, banyak sangat soalan. Nanti kalau nak potong tangan, siapa nak potong? Dah potong ke belum? Belum. Kan? Ni macam satu orang hamba Allah pakcik ni lah. Saya mengajar, dia tanya, "Ustaz, macam mana semayang di angkasa tu, yang ISS tu?" Kan masa Syekh Muzaffar pergi dulu. Semangat dia nak tahu macam mana semayang di ISS tu. Saya jawab, "Pakcik, tunggu confirm nama pakcik register pergi ISS baru saya ajar." Saya kata. Sebab semayang yang atas bumi ni pun tak selesai. Takbir macam-macam gaya, teromen semua ada, itu pun tak selesai. Sujud, rukun sujud, anggota sujud pun tak selesai. Dia nak semayang ke ISS. Ngangguk pakcik tu, ayolah, kata dia. Mudah-mudahan dia tak marah lah kan. Duk yang tang bumi ni pun tak selesai. Tengok bagaimana cerita sahabat Nabi dengan keimanan yang ditapis, mereka berhijrah. Dan dengan keimanan mereka itu, akhirnya mereka terima setiap syariat yang diturunkan oleh Allah. Jadi Isra cerita soal keyakinan, menguji keyakinan kepada manusia berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibrah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, disebut Isra adalah salah satu daripada tanda kerasulan Nabi Muhammad, tanda kerasulan atau disebut mukjizat. Isra Mi'raj ni satu mukjizat. Kenapa? Kerana mukjizat ni sesuatu yang datang secara berlanggar dengan adat kebiasaan, khariqun lil 'adah. Dan yang kedua, mukjizat itu adalah bukti kenabian. Bukti nabi dia ada mukjizat. Yang pertama, mukjizat ni benda yang bercanggah dengan adat kebiasaan. Isra suatu yang bercanggah dengan adat kebiasaan. Biasanya orang pergi ke Masjidil Aqsa, ke Palestin, ambil masa sebulan lebih. Biasa. Dengan kuda berkuasa kuda. Zaman tu paling canggih kuda lah. Kuda, kuasa kuda. Ha, bukan macam tuan-tuan, kereta berkuasa kuda. Ha, tuan-tuan hebat. Ni kuda kuasa kuda. Sebulan lebih. Jarak lebih kurang 1,500 kilometer. Masjid Haram ke Masjid Aqsa jarak 1,500 kilometer. Biasanya sebulan setengah pun sampai pergi balik. Dan bila Nabi kata malam tadi pergi, malam tadi balik, mandor ni dah jadi luar biasa, khariqun al-adah. Yang kedua, bukti kenabian ataupun mukjizat ni dia jadi bukti kenabian, membuktikan bahawa Nabi ini benar-benar utusan daripada Allah, maka Allah kurnia dengan mukjizat. Jadi tanda jadi Nabi adalah ada mukjizat. Ha, bukan namanya Nabi. Kan? Di Malaysia ni ada orang nama Muhammad Nabi nama. Ha, kan? Ha, bukan nama tu, tapi tanda Nabi tu. Macam kita lah. Saya nama Muslim. Muhammad Mustaqim. Nama je. Tapi tanda Muslim tu tak ada. Ha, jadi belum sempurna keislaman dia sebab tak ada tanda Muslim dia. Apa tanda dia Muslim? Dia solat 5 waktu. Dia tutup aurat. Ini antara tanda dia Muslim. Tanya nama apa? Nama Siti Khadijah. Masya Allah, tabarakallah. Masuk waktu semayang, tak semayang, aurat tak jaga, tanda Muslim tu tak ada. Jadi Nabi ni, tanda dia Nabi ada mukjizat. Maka mukjizat ni ulama kata ada dua. Satu mukjizat hissi, satu mukjizat maknawi. Hissi ni yang boleh ditengok, yang boleh dipegang, yang boleh dirasuk. Yang boleh ditengok, didengar dan dirasuk. Maknanya sahabat boleh menikmati ataupun melihat, menyaksikan. Itu hissi. Mukjizat hissi ni dia berlaku sekali dan dia tidak berulang. Mukjizat hissi ni dia berlaku sekali dan dia tidak berulang. Dia serupa macam karamah lah. Karamah ni dia berlaku sekali, dia tak berulang. Kalau dia kata dia ni wali dan dia boleh tunjuk balik karamah dia pada kita, itu bukan wali, itu nama sihir. Sebab karamah dia tak boleh berulang. Kalau berulang itu namanya sihir.
saya boleh jalan atas air, kau nak tengok tak? Kata dia, confirm itu bukan karamah. Kalau karamah, dia tak boleh tunjuk dan dia tidak boleh berulang. Tapi sihir, dia boleh tunjuk dan dia boleh berulang. Kau nak tengok keris, kau nak tengok keris terpacak tak? Kata dia kan, tentu. Dia pun buat, pum, terpacak keris tu. Cayo tak aku siapa? Cayo. Kan datang pula orang lain, kau nak tengok keris terpacak tak? Pum, jadi buat keris terpacak. Rupanya ada magnet bawah tu. Contohlah. Itu bukan sakat sihir, itu penipu lagi kan. Double dia. Jadi yang isi ni sekali berlaku. Kan? Banyaklah mukjizat isi yang berlaku pada Nabi kan. Antaranya ada sahabat Nabi ni, dia ajak Nabi makan kat rumah. Nabi dia ajak sahabat ni makan kat rumah sebab Nabi ni dah lama tak makan, sahabat ni ajak makan di rumah. Nabi ni bukan jenis macam kita, bila orang ajak Nabi pergi seseorang, tak. Nabi ajak sahabat lain. Sahabat tadi dah risau dah, pasal apa? Pasal dia masak sikit untuk Nabi seorang, tiba-tiba Nabi panggil 1,000 orang. Macam kita lah buat kenduri, lepas main Jumaat panggil Tok Imam seorang, bisik ke Tok Imam, Tok Imam lepas main Jumaat nanti Tok Imam datang rumah saya, anak saya nak pergi Jepun, nak buat kenduri sikit je. Tok Imam seorang je saya panggil. Kan? Tok Imam pula tersilap, dia pergi umum pula, dia pergi umum sebelum semayang Jumaat. Assalamualaikum, ni ada saudara kita buat kenduri lepas ni semayang Jumaat, kan semua pergi ya, semua pergi. Apa jadi ke tuan rumah tu sendiri pergi ke Jepun? Sudah bukan anak je, dengan tuan-tuan rumah tu pergi Jepun lepas tu. Tak sanggup Tok Imam panggil semua orang, sebab masak sikit untuk orang yang tak ramai. Nabi kata jangan risau, cedok je, kata Nabi. Ni sebahagian juga daripada mukjizat. Cedok cukup. Semua orang dapat makan. Ini mukjizat. Kita orang biasa jangan buat. Panggil kenduri 1,000 orang, masak 10 orang. Tak apa, Ustaz Azman ada, kata dia. Kita panggil ustaz, tak ada. Kita jemputan kita ustaz ramai, kata dia. Jangan risau, cedok je lah, kata dia. Cedok, tengok tinggal korak. Nasi pun habis dah. Jangan cuba-cuba. Ni mukjizat lah. Kemudian mukjizat maknawi, ulama sebut ada dua. Mukjizat maknawi ni ada dua. Satu Quran, satu lagi Isra' wal Mi'raj. Baik tu tuan-tuan, tengok eh. Bila kita kata mukjizat maknawi ni dia kekal sampai hari kiamat. Cerita Isra' Mi'raj ni dia punya pengkajian dia kekal sampai hari kiamat. Cuba kita tengok. Zaman Nabi dulu, bila Nabi cerita tentang pergi balik ke Masjidil Aqsa satu malam, mungkin jadi satu benda yang payah nak diterima. Tapi zaman hari ini dengan teknologi, manusia kata boleh berlaku. Sebab apa? Ada kenderaan yang menyampaikan manusia dengan segera ke satu tempat. Okey, itu Isra' Mi'raj. Mi'raj zaman tu fikir kalau nak naik ke atas pakai tangga. Itulah kemampuan yang ada pada waktu itu dengan akal manusia yang mampu dicabar. Zaman hari ini manusia naik ke atas dengan satu kenderaan yang segera, namanya roket. Setakat hari ini kita terima roket sebagai kenderaan paling laju untuk sampai ke atas. Itu pun dia tak sampai ke langit yang pertama, apatah lagi nak naik ke langit yang ketujuh. Maka manusia sentiasa memikirkan bagaimana cara kaedah ini, namanya mukjizat. Makin dikaji, makin menzahir kelemahan kita, itu tandanya mukjizat. Sifat mukjizat ni ajaza, melemahkan. Lemah siapa yang mencabar. Siapa yang tak percaya, dia lemah. Dia dilemahkan. Kenapa? Kerana sifat mukjizat tu melemahkan sesiapa yang mencabar mukjizat tersebut. Jadi ini tentang mukjizat. Yang ketiga, saya nak ambil sikit-sikit poin ni. Yang ketiga, peristiwa Isra' wal Mi'raj juga menunjukkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menunjukkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Pertama sekali, Nabi jadi imam bagi semua nabi-nabi terdahulu. Satu. Yang kedua, Nabi naik ke satu tempat, ke Sidratul Muntaha, tempat yang tidak ada makhluk lain boleh naik melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Sidratul Muntaha. Jibril pun tak lepas naik. Nabi Ibrahim pun sampai langit ketujuh. Diriwayatkan Nabi Ibrahim ni di langit yang ketujuh.
Para nabi ni dia ada kedudukan dia. Allah kata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhim minhum man kallama Allah. Itulah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, sebahagiannya ada kelebihan berbanding sebahagian yang lain, sebahagiannya ada yang boleh bercakap dengan Allah. Tiga kedudukan nabi yang kita tengok, antaranya Nabi Musa, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gelaran Nabi Musa? Nabi Musa ni gelarannya Kalimullah. Kalimullah yang boleh bercakap dengan Allah, Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilullah. Kekasih Allah. Kekasih ke Khalil ni rakan pun, sahabat pun iyalah Khalil. Nabi Muhammad Habibullah. Ulama bincang antara Habib, Khalil dengan Kalim, siapakah lebih tinggi darjatnya? Habib. Kenapa Habib kedudukannya lebih tinggi daripada Khalil dan juga Kalim? Kalimullah, Allah yang bagi dia. Mana kata dia minta, Nabi Musa minta, Allah bagi pada Nabi Musa kelebihan boleh bercakap dengan Allah. Maknanya Allah yang bagi kelebihan pada Nabi Musa, Nabi Musa minta, Allah bagi. Tu Kalimullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim Khalilullah. Macam mana Nabi Ibrahim boleh jadi Khalilullah? Dia melalui ujian, dia melalui proses. Ada proses nak jadi Khalil ni. Sabarnya Nabi Allah Ibrahim, tawakalnya dia kepada Allah, lalu naik pangkat jadi Khalil. Khalilullah, kasih Allah. Habibullah, Habib. Apa beza Habib ni? Habib ni yang disayangi, yang dikasihi. Apa beza dia? Kedudukan Habib ni lebih tinggi. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan Nabi ini untuk disayangi. Ha, kan beza. Semua Allah Ta'ala cipta, tapi Nabi dicipta oleh Allah untuk disayangi oleh Allah. Dicipta untuk disayangi, kan beza. Dengan sesuatu kedudukan yang diperolehi melalui proses. Macam mana saya nak buat contoh? Payah nak buat contoh kan? Dengan manusia ni payah nak buat contoh. Ha, kan? Macam kita lah naik pangkat. Ha, naik pangkat, dia lain naik pangkat ni. Ha, naik pangkat ni maknanya apa? Dia diuji, dia dites, baru layak naik pangkat. Tapi dia ni memang layak tauhid bagi pangkat. Ha, kan beza. Ha, kedudukan tu beza. Tapi pun nak bagi misal pun tak kena juga dengan manusia. Tak edi lah. Mana kata Habib ni Allah cipta untuk disayangi. Sebab itu Allah kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat ke atas nabi, malaikat berselawat ke atas nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas nabi, karena nabi ini habibullah, kekasih Allah Taala. Sebab itu bila sebut nabi ini habib, kekasih Allah Taala, Allah menciptakan nabi ini untuk dikasihi, maka Allah menciptakan nabi ini dengan segala kesempurnaan yang ada kepada makhluk yang bernama manusia. Ulama sebut nabi ni ada empat kesempurnaan. Ada empat kesempurnaan nabi ni. Pertama, nabi ni sempurna dari sudut kejadian dia. Kejadian nabi sempurna, kejadian. Parah rupa nabi, kulit nabi, segala-galanya sempurna. Tonton buka kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'ilul Muhammadiyah ni cerita tentang kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang janggut Nabi, uban Nabi, kulit muka Nabi. Kita baca dalam selawat, kita kata apa? Mar'a wajhaka yas'ad. Dia tanya, apa maksud tu makcik? Apa maksud tu makcik? Baca je lah, kata dia. Jangan tanya-tanya maksud. Baca je, tak tu maksud. Man, siapa yang melihat wajah engkau akan bahagia. Yas'ad, bahagia. Siapa tengok wajah Nabi akan rasa bahagia. Tengok muka siapa yang hari ni kita rasa bahagia. Tengok muka Ustaz Azman ni, ha, lagi tak bahagia. Dia pula ganti kita nak ngaji Ustaz Zul, dia pula ganti dah. Contoh lah. Tengok muka suami. 21 hari bulan pencen, bahagia tengok muka suami. 27 hari bulan gaji, bahagia tengok. Tapi siapa saja tengok muka Nabi, bahagia. Ya Ustaz. Mana kesempurnaan kejadian. Yang kedua, Nabi ni sempurna dari sudut perkataan. Kataan yang keluar daripada mulut Nabi sempurna.
sedikit tapi maksudnya banyak. Yang ketiga, sempurna dari sudut perbuatan. Setiap perlakuan perbuatan Nabi sifatnya semua sempurna. Kajilah sunnah fi'liyah yang Nabi buat. Buang air ke segalalah cara Nabi makan, semuanya sempurna sifatnya. Dan yang keempat, akhlak Nabi. Akhlak Nabi akhlak yang sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tu belum sempurna, Nabi lagi sempurna daripada akhlak tu. Macam mana cerita tu? Akhlak tu belum sempurna, Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang belum sempurna. Maknanya akhlak dengan Nabi siapa lagi sempurna? Nabi lagi sempurna daripada akhlak. Itu akhlak Nabi, akhlak yang sempurna. Ha, macam mana akhlak Nabi? Antaranya lah kan. Akhlak Nabi dengan akhlak kita. Ada beza tak? Ada beza kan? Ha, disebut ada empat kategori tu kan? Ha, kita duduk tang mana? Pertama disebut sebagai buat baik dengan orang buat baik dengan kita. Orang buat baik dengan kita, kita buat baik dengan dia. Itu apa nama dia? Itu namanya fitrah. Saya buat baik dengan tuan sebab tuan buat baik dengan saya. Itu namanya fitrah. Kau bagi dia RM10, hari tu dia bagi aku RM10, aku bagi dia balik RM10. Oh, baik betul kau. Itu bukan satu kebaikan, tapi itu satu fitrah. Baik dengan orang buat baik dengan kita. Buat jahat dengan orang buat baik dengan kita. Buat jahat dengan orang buat baik dengan kita, itu namanya zalim. Orang tu buat baik dengan kita, kita buat jahat dengan dia, itu zalim nama dia. Ha. Orang tu bagi kita boreh, kita bagi dia najis contoh. Orang tu bagi kita baik kebaikan, kita bagi kejahatan. Ini namanya zalim. Buat jahat dengan orang buat jahat dengan kita. Oh, dulu kau pancitkan tayar kereta aku, eh, sekarang aku pancitkan balik. Ha, contohnya lah. Ha, dulu aku kunduri kau tak datang, eh. Ha, aku tak datang kunduri kau. Ha, contohnya lah. Itu nama apa? Itu nama dendam. Sunnah Nabi apa? Yang namanya sunnah apa? Sunnah apa? Buat baik dengan orang buat jahat dengan kita. Itu nama sunnah. Ha, jadi kita dalam empat-empat ni kita duduk tang mana? Tang sunnah ke, tang fitrah ke, tang zalim ke, tang dendam? Ha, saya tak ada ustaz, saya selalu dendam lah. Ha, ni biasa lah, normalnya dendam lah. Kenapa kau masam muka ni dengan dia? Ui, tengok muka dia, dua kali masam, aku sekali je, kata dia. Ha, duduk dendam lah. Ha, tak boleh nak jadi pokok kan. Orang baling batu, kita baling buah. Ha, orang bagi mudarat, kita bagi manfaat. Oh, jangan tuan-tuan. Ya, ada alasan nak tu. Fa tadu bibislimak tadai bibislimak tada alaikum, kata dia. Balas macam mana dia buat pada kita, kata dia. Ini konsep berporang lain. Porang kena macam tu. Ini tak porang. Kan? Sunnah Nabi apa? Buat baik dengan orang yang buat jahat dengan dia. Ada, tuan-tuan. Ada harapan kita tak macam tu? Tak ada harapan, eh? Ada, insyaAllah. Dah ngaji ni banyak-banyak ni, mudah-mudahan macam tu lah. Dah ngaji-ngaji banyak ni, tujuannya nak menyempurnakan akhlak. Maka sempurnanya Nabi kepada akhlak Nabi SAW. Baik. Kemudian yang terakhirnya lah, sebelum kita habis lah, berkenaan dengan anugerah solat. Yang terakhir berkenaan dengan anugerah solat. Ada satu cerita, ada satu hadis, walaupun hadis ni tak kuat. Hadis ni tak kuat, tapi boleh dijadikan sebagai suatu ibrah, iktibar kepada kita. Kedudukan solat yang Allah beri kepada Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, kita tahu Nabi ni dalam sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi ni mengalami satu kesedihan. Tahun tu pun namanya tahun sedih. Hamul Huzni, tahun sedih. Isteri Nabi meninggal, pak saudara Nabi pun meninggal, Abu Talib pun meninggal. Jadi bila Nabi bersedih, Nabi sudah tidak ada tempat nak bergantung dengan manusia.
Allah menarik segala sebab manusia ni yang Nabi boleh bergantung dengannya. Akhirnya pergantungan Nabi hanyalah kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah menjemput Nabi, jemput Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Selain daripada li'ira'ah untuk menunjukkan tanda besar Allah, disebut juga tujuan Isra' Mi'raj ni li tasliyatin Nabi, untuk menghiburkan hati hati Nabi. Lalu Nabi dipertemukan dengan Nabi-Nabi terdahulu. Apa tujuan ditemukan dengan Nabi-Nabi terdahulu? Sebagai satu dorongan kepada Nabi dalam berdakwah. Sehinggalah Nabi di saat bertemu dengan Allah, Nabi berdoa kepada Allah. Ini pertemuan kekasih dengan kekasih. Tuan-tuan, kekasih jumpa kekasih ini seronok ke tak seronok? Kau tak pernah jumpa kekasih? Yang kat rumah tu bukan kekasih? Oh, tak kekasih susah tu. Kan? Jumpa kekasih ni dia seronok. Sampaikan rasa tak nak balik ataupun tak nak berpisah. Nabi minta dengan Allah apa? Allahumma la tarji'ni ila daril bala. Ya Allah, janganlah kau kembalikan aku ke negeri penuh bala. Nabi tak nak tak nak balik. Kalau Nabi tak balik, tak Islam kita hari ni. Lalu Allah kata, aku akan hadiahkan kepada engkau satu hadiah yang engkau akan merasakan seronoknya seperti ketika engkau mi'raj. Apa hadiahnya? Solat 50 waktu. Ingat solat 50 waktu tu hadiah. Saya nak tanya orang sini, makcik-makcik ke pakcik ke, siapa pernah dapat hadiah lepas tu dia pulang balik hadiah dia, atau dia kata hadiah ni mahal sangat dia minta kurang? Ada. Suami boleh rantai 50 ribu punya rantai ni, 25 ribu punya rantai, sempena anniversary yang ke-25 dia boleh rantai besar, rantai bersikar tu 25 ribu harga. Makcik kata mahal sangat ni bang, pergilah jual, cari rantai yang 500 dah lah. Ada makcik tu? Tak ada harapan. Lagi dia tanya, ada apa yang murah ni, belilah mahal sikit. Ha, tu lagi ada lah. Satu hal, pemenangnya menerima menerima hadiah RM1,000,000. Keluarlah makcik Limah, dimenangi oleh makcik Limah bin pendek. Makcik Limah pun keluar berapa? RM1,000,000. Cik Limah pun keluar dapat RM1,000,000. Cik Limah kata dekat orang yang bagi hadiah tu, ini banyak sangat ni, RM1,000,000 ni, bagi RM1,000 dah lah. Ada? Tak pernah orang dapat hadiah minta kurang, betul tak? Sebab itu bila Nabi dapat solat 50 waktu, Nabi minta kurang tak? Nabi tak minta kurang. Sebab apa? Sebab benda ni hadiah. Bila hadiah, benda ni istimewa, mana minta kurang? Sehinggalah Nabi Musa minta kurang, bagi tahu Nabi umatmu tak mampu. Dengar umat, sayangnya Nabi pada umat lebih sayang daripada hadiah istimewa. Tengok, hadiah tu istimewa dah, tapi umat lagi istimewa dari hadiah. Sayangnya Nabi pada umat. Akhirnya Nabi minta kurang, berulang sebanyak 9 kali, akhirnya kurang jadi 5 waktu. Nabi Musa kata 5 waktu ni pun banyak, pergi minta kurang lagi dengan Allah. Nabi kata, aku sudah malu untuk bertemu Allah untuk minta kurang lagi. Akhirnya tinggal 5 waktu yang menyamai 50. Ada orang kita jumpa hadis terlebih, lepas tu Nabi jumpa balik ustaz, kata dia. Akhirnya semayang tinggal 1 minggu sekali, kata dia. Agaknya lah kan, tinggal semayang Jumaat. Yang parah lagi, Nabi jumpa lagi lepas tu ustaz, akhirnya tinggal 1 tahun sekali, semayang raya je dia. Yang lain dia tak datang. Hey, solat ni hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewanya ibadah solat, langsung Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Sebab itu solat ni juga dia ada tadarus dia. Dia ada proses beransur-ansur Allah Ta'ala dalam mensyariatkan solat. Bagaimana asal solat? Mula-mula solat ni macam mana? Nabi dapat betul-betul ketika Isra' Mi'raj ke, ataupun sebelum ni ada syariat solat? Umat terdahulu pun pernah solat atau tidak? Ada banyak pendapat. Antara pendapat yang menyebut, di awal syariat, di awal Nabi terima wahyu, solat wajib malam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muzammil tu kan, Qumil layla illa qalila. Maknanya sembahyang di awal, dulu-dulu di awal Islam, wajib setiap malam. Mana zuhur tak ada, asar pun tak ada. Kenapa malam?
saya sebut tadilah, sebab kalau semayang siang-siang nanti Abu Jahal nampak. Abu Jahal ni pun pegang permit, solat pun ada permit juga. Ha, bukan kata jemaah je. Ha, jadi malam, wajibnya malam. Sehingga bila turun peristiwa Isra' Mi'raj ni, maka yang semayang malam tadi tu, dia jadi sunat kepada umat, wajib, masih wajib kepada Nabi, lalu diwajibkan semayang fardu lima waktu. Ni di antara pendapat-pendapat. Banyaklah pendapat. Saidatina Aisyah kata bahawa asalnya semayang ni dulu memang ada, tapi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat bagi yang mukim dan yang musafir. Setelah turun Isra' Mi'raj, zuhur ditambah lagi dua, asar ditambah lagi dua, isyak ditambah lagi dua, jadi empat. Maghrib dan subuh kekal dua dan tiga. Ni antara pendapat. Jadi pendapat-pendapat para ulama ni yang dihimpunkan, yang akhirnya solat ni dia jadi sunnah lah, sunnah mutawatirah. Siapa yang mengingkarinya maka dia berdosa, berdosa besar. Sampailah begitu pada hari ini melaksanakan ibadah solat, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Baik tuan-tuan, jadi saya kira cukuplah sampai dulu untuk apa dapat saya kongsikan. Saya dah buat satu buku ni tuan-tuan, sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan kepada buku yang ditulis oleh kawan saya ni, sahabat saya ni, Ustaz Hilmi Aris ni. Dia baru balik daripada Mesir, baru tamat pengajian master ataupun ijazah sarjana dalam bidang hadis. Jadi dia menghimpunkan dalam buku ini tentang asal-usul pensyariatan solat. Dia cerita tentang bagaimana solat itu difardukan, bagaimana Jibril mengajar Nabi masuk waktu solat dan berakhirnya waktu solat. Nah, ini buku ni saya dah bawa lah dalam kereta saya di belakang. Kalau tuan-tuan nak, ada di belakang tu. Harga dia RM15, RM15 sahaja. Boleh hutang, tak ada masalah. Hutang dengan kawan-kawan. Nah, dengan saya jangan hutang. Kan saya tak bila, tak bila datang sini lagi saya pun tak tahu. Nah, jadi kalau tuan-tuan berminat, nanti saya boleh keluarkan daripada kereta saya. Harga dia RM15 sahaja. Saya dalam hasrat nak mengumpulkan dana juga untuk sahabat saya ni. Saya tak nak bagi dia lari daripada Negeri Sembilan. Itu je. Saya nak buatkan satu pusat pengajian untuk dia. Kalau boleh biar dia mengajar di Negeri Sembilan, jangan dia lari daripada Negeri Sembilan. Ha, jadi kita di Negeri Sembilan ni ulama' dah lah tak ramai. Ulama' yang ada lari-lari pula pergi luar negeri. Ha, sebab di tempat kita kadang payah nak mengajar kan. Ha, ustaz macam ni lah, ustaz lain boleh kot. Ustaz macam ustaz ni tak lepeh lah. Ha, kalau lepeh pun diam-diam yo, tukar nama lain, lepas tu tiba-tiba dia datang. So saya macam itulah gerila punya style. Ha, kena buat style gerila lah. Ha, jadi wallahualam, ini saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah daripada diri saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Barakallahu minka asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.